Jumpa lagi bersama kita di Tutorial Tanaman. Kali ini kita menginformasikan hasil stek dengan sistem media air yang kita bungkus dalam sebuah kemasan media plastik dan ternyata berhasil dan mengeluarkan akar yang cukup panjang dan bagus. Ini di stek pada 2 minggu ya, sekitar 15 hari. Ternyata sudah keluar akar selama 2 minggu pada stek jamur air ini, hanya menggunakan media air yang kita bungkus dengan sebuah kemasan plastik dan menandakan media air ya bisa mengeluarkan akar yang cukup panjang dan berhasil. Inilah hasilnya. Bisa kita lihat di sini akar cukup panjang dan sempurna ya. Jadi akan kita tanam di dalam media polybagnya. Sekarang kita akan saya pegang lu sah, melepaskan ikatan pada media air ini, plastik ini, dan akan kita tanam ke media pot ya, sah, agar bisa tumbuh bagus di media tanah ya. Kita lagi persiapkan media tubuhnya ya. Lepaskan ikatan pada tali pengikat untuk menumbuhkan akar hanya dengan media air ya. Nah, inilah akarnya dengan hanya media air, dengan menggunakan media plastik ya, kita tumbuhkan. Sekarang kita tanam ke dalam pot agar nanti bisa tumbuh bagus ya. Ini masih daunnya masih ada ya, sudah mulai tumbuh, akarnya pun panjang. Dan gede. Ya, kita tanam dalam sebuah media pot ya. Medianya sekam campuran dengan tanah subur. Ya, sudah kita tanam ya dalam media polybag atau pot ya. Demikian tutorial tanaman sore hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, share.